Sahabat, ini adalah lokasi di balik Bukit Persmicak, tepatnya di atas Danau Tao. Ini pemandangannya. Arah jalan masuk dari sana. Ayo kita ke bawah, sahabat. Danau Tao yang berada di Kabupaten Paluta, Kecamatan Pasar Matangor, Batangonang, Kecamatan Batangonang. Jadi ini adalah merupakan gugus Bukit Barisan. Sampai sana, Bukit Barisan. Kita coba turun ke bawah, sahabat. Sahabat, kita sudah berada di pinggir danau, Danau Tao. Ini dia. Ada ikan nih. Ada ikan. Bado. Oh, bayaran. Ikan apa nih? Ikan apa? Oh, garis sendokan. Ah, ini ada. So dia ini. Di sana ada orang mancing. Coba kita zoom ya. Nah itu dia. Terlihat lagi mancing.
Selamat siang, Bapak. Saya lagi nyari apa, Bapak? Oh, ini kerang. Oh, ini rupanya di sini di danau ini ada juga kerang, ya, Pak, ya? Banyak, Pak, ini. Tengoklah. Oh, iya. Ya, ini bekas-bekasnya banyak, ya. Murah harganya, Pak. Kira-kira 8.000 1 kilo. 1 kilo, Pak, ya. Ya, itu 1 ribu. Kilo emas sama 1 kilo ini sama, Pak, ya? Iya, sama. Oh, iya. 8.000, Pak, ya. Iya, 8.000 1 kilo. Ada nomor telepon atau WA, Pak, yang bisa nanti dihubungi, ada mana kantor, tahu nanti. Di kantor situ ada kantor. Oh, di kantor sana, ya, di atas, ya. Ya? Oh, oke, Pak. Ini keong emas namanya. Ini yang mana, Pak? Ini, oh, itu keong emas. Ya. Oh, ini pun bagus juga, Pak, ini. Iya, ini laki hitam itu, Pak, ada itu. Ada. Ah, itu juga laki itu, Pak. Lunjung-lunjung itu kecil-kecil. Lunjung-lunjung itu, Pak, ya. Ini katanya batu emas ini, Bapak, bukan? Iya. Oh. Daerah kita kan emas. Iya, ya. Daerah kita ini emas, cuman masyarakat di sini nggak suka emas. Tapi suka ini, Pak, anggeta. Ada perahu-perahu bambu, Pak, ini bisa ke tengah, Pak. Itu ngambil ikan itu, Pak. Oh, gitu. Ikan banyak, emas banyak, kerang-kerang banyak. Ini semua banyak, Pak. Iya. Aja terus. Sahabat, ini Bapak ini pekerjaannya sehari-hari di sini mencari nafkah, mencari kerang. Kerang air tawar. Seperti ini, sahabat, contohnya. Nah, ini adalah yang sudah mereka dapatkan. Ini mereka dapatkan ini baru kira-kira 5 menit ini, sahabat. Kira-kira 5 menit. Lebih kurang 1 kilo, 5 menit. Bayangkan kalau 1 jam bagaimana? Berarti hampir kerang semua sih danau ini. Ini ya, sahabat. Nah, ini Bapak ini. Nah, ini lagi berusaha. Nah, ini. Nah, lihat, sahabat, sebentar ke sana sudah pulang. Memang di sini daerah kerang. Kerang. Inilah. Nah, ini kerang. Sahabat. Nah, sahabat, kita juga ingin merasakan bagaimana mencari kerang ini. Seperti Bapak-bapak ini. Bagaimana ya, kalau kita langsung baju, coba celana, kesana, ke sana. Buka baju, buka celana, telanjang bulat. Oke. Sama Bapak ini juga. Nah, ini. Di pala ada betul dong. Ini guys, Pak. Dia merasa nggak mau golong ikan ini pokoknya yang lain.
Masih akan sisa itu barang-barang kita nak kini ini. Aku ini baru kerja orang. Ini ada. Dia ada jukjukan ini dah kalah. Jadi itu masih menurut kodaknya bisa jauh. Cuma namanya memarsak betul, mon. Nah, dari situ itu lagi intip untuk korongan, bu. Dari korang. Mas ngarah pertama tadi ini. Dan mas ngarah.